Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita nak tunjuk cara mudah untuk buat aiskrim goreng. Okey, bahan yang kita perlukan adalah roti dan aiskrim. Kita gunakan bekas ni sebagai acuan untuk tekap atas roti. Cuba gunakan bekas yang hujungnya nipis. Macam ni. Jom kita mulakan. Roti yang lebih tu jangan buang. Kita boleh gunakan untuk buat puding roti nanti. Okey, dah siap. So, kita simpan dan bekukan di dalam peti sejuk. Gunakan butter atau sedikit minyak masa menggoreng roti aiskrim. Aiskrim goreng homemade. Dah siap, sedia untuk dimakan. Selamat mencuba.